Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini masjid bukan di Turki tapi di Washington DC, yaitu Diyanet Center of America yang didirikan oleh orang-orang Turki. Kita walaupun dimanapun berada, selama beriman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman adalah saudara. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan di dalam hadis analogika yang dahsyat sekali. Mathal mu'minin, seperti orang-orang beriman semua, kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Jadi mathal mu'minin, gambaran orang-orang beriman, fi tawadduhim, dalam rasa cinta belas kasih sayang mereka, wa tarahumihim, dan saling mengasihi, wa ta'atufihim, saling empati, peduli, saling menenggang rasa. Seperti apa? Kal jasadul wahid, seperti satu jasad. Idza istaka minhu 'ud, apabila ada yang sakit bagian daripada jasad, tada alahu sa'irul a'dha, semua organ tubuh merasakan sakit, bisar wal humab, karena kalau enggak bisa tidur, panas badan karena ada anggota tubuh yang sakit. Demikianlah kesatuan umat Islam. Kita bertakbir Allahu Akbar, Allah yang kita besarkan. Jangan sekali-kali mengatakan golongan kami lebih besar, lebih hebat, lebih suci, lebih benar daripada yang lain. Nauzubillah. Maka itu orang-orang yang beriman, mengerti iman, maka dia seperti jasadul wahid. Di dalam Al-Quranul Karim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyidda'a ala al-kufar, ruhama bainahum, tarahum ruka'an sujada yabtawuna fadla minallah waridwana, simahum fi wujumin athari sujud. Subhanallah. Orang-orang beriman itu ruhama, saling mencintai. Bekas sujud mereka, bekas rukuk mereka nampak dalam wajah. Maksudnya adalah air muka mereka menggambarkan tarahum, yaitu menembarkan rahmat, senyum. Ada rasa cinta yang dalam-dalam hati kita karena satu akidah. Lihat kenyataannya. Tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Melihat orang lain, saya lebih hebat, saya lebih suci, saya lebih benar, mereka salah, ini salah, ini salah. Ini berbahaya sekali. Mudah-mudahan dengan ayat Al-Quran tadi, dengan hadis-hadis tadi, kita melihat saudara kita, dia adalah sama-sama beriman, kita saling mencintai. Jadikanlah orang-orang beriman sebagai saudara kita. Lihat orang lain, bisa jadi dia lebih mulia di mata Allah daripada saya. Jangan merasa saya lebih mulia daripada dia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang tawadu, membesarkan Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la. Ini masjid Masya Allah, Subhanallah. Subhanallah, namanya Diyanet Center of America, yaitu pusat Islamic Center di Amerika. Saya teringat dengan ayat Al-Quranul Karim, ya Bani Adam, hai manusia, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah pakaian yang terbaik ketika Anda ingin sholat. Ketika kita mau sholat, sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Ini perintah dalam surat Al-A'raf. Maka itu, ingat ayat Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Minta tolong kepada Allah melalui salat dan sabar. Sungguhnya hal itu amat berat kecuali bagi yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladziina, itu orang-orang yadhunnuna, dia yakin annahum mulaqu rabbihim, dia sedang bertemu dengan Tuhannya. Wa annahum, dan dia yakin annahum ilayhi raji'un. Saat itu adalah perjalanan menuju kepada Allah, yaitu kematian. Inna lillah, sungguhnya kami semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sungguhnya kami semua dalam perjalanan menuju kepada satu titik kehancuran. Kullu syai halik, semua akan hancur, langit dan bumi serta isinya. Akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Wa inna ilaihi rajiun, kita ini dalam perjalanan menuju kepada Allah. Bukan nanti kita akan kembali, tak saat ini juga. Maka ketika Anda sholat, apalagi sholat malam, Anda jangan sembarang pakai sholat malam. Tentang sholat malam tidak ada yang melihat, ah sembarangan aja yang penting menutup aurat. Tidak, jadikan pakaian yang terbaik. Kalau perlu wangi, sajadah yang wangi, Anda berdoa dalam kegelapan, ya Allah, bermunajat, tunjukkan kita cinta kepada Allah dengan memakai yang terbaik, perhiasan yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kadangkala kita berhias di depan manusia, tapi lupa kita harus berhias di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang benar-benar cinta, yaitu dengan cara apa? Menunjukkan kita cinta kepada Allah dengan berpakaian yang terbaik. Subhanallah. Tentu kita tahu kullu ardin masjid, di mana bumpiran apa hamparan bumi, di situ tempat kita sujud. Dan kita mengagungkan Allah. Perhatikan, ada hal yang sangat penting sekali, tapi kita abaikan. Apa itu? Takbir. Ketika kita sholat Allahu Akbar, sebelumnya ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai sebelum sholat pun kita iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum sholat pun kita Allahu Akbar. Ketika kita sholat satu saf, semua satu saf, satu gerakan, itulah lambang persatuan Islam.
Kenapa? Karena hanya Allah yang kita besarkan. Hanya Allah yang kita agungkan. Hanya Allah yang kita sucikan. Kenapa ada perpecahan? Membesarkan diri saya, golongan saya, kelompok saya, pemikiran saya. Inilah terjadi perpecahan. Golongan-golongan ini, sampai pun pengajian-pengajian merasa paling baik, yang lainnya adalah salah. Terjadilah perpecahan antar umat. Satukan hati dan pikiran kita hanya Allah. Ketika kita berbuat sesuatu, warabbaka fakabbir, hanya Tuhanmu lah yang Engkau besarkan. Bukan membesarkan pikiran kita, kelompok pengajian kita, golongan kita, tidak. Mudah-mudahan kita betul-betul membesarkan Allah. Dan ketika kita nanti wafat, ketika kita nanti dalam kubur, ditanya oleh Allah, man rabbuka, siapa yang Engkau besarkan, kita Engkau agungkan. Kita hanya menjawab Allah, bukan golongan kita. Subhanallah, mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang betul-betul mengagungkan Allah. Hati pikiran kita Allah yang kita besarkan, sehingga ada persatuan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.